Pang. Turun kamu, turun. Ada apa ini? Ada apa ini? Kenapa ini? Bandel ini Pak Ustadz, anak saya ya. Kenapa? Udah enggak puas. Gua ngajakin gua berantem. Astagfirullahaladzim. Enggak boleh astagfirullahaladzim. Ini bulan puasa, Bu. Kenapa ribut-ribut tiba-tiba datang ke rumah saya? Dan ini siapa? Pak Ustadz punya ide. Ide apa? Gimana kalau saya pakai Scarlett? Belum. Kan belum iklan. Belum. Kenapa, Bu? Jadi gini. Duh, kenapa ditepok? Gak boleh gitu dong, kalau nepok. Mas saya banyak ngomong. Ntar dulu, makanya jelasin dulu kenapa. Kenapa tiba-tiba datang ke sini? Jadi gini. Ya. Gini, anak. Jangan diikutin. Jangan diikutin, maknya. Nah, siapa sih? Saya Lata. Saya Lata, Pak. Lata kan biasanya. Lata. Gitu. Kok lu ngikutin? Iya, Lata ngikutin orang. Bandel banget ya, Pak. Ini udah selesai, Lata lu. Bandel, pokoknya bandel. Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Mantap. Emang ceritanya jadi anak bandel, tapi syuting dulu. Jangan lupa makan ayam gorengan. Iya, udah tar aja. Udah lulus SMA tapi dia enggak puasa. Iya. Ketahuannya gimana tadi dia enggak puasa? Pak Ustaz, tapi saya sahur. Iya, sahur, tapi kalau nanti siangnya antum makan ya antum sama aja tidak berpuasa dong. Saya sahur, tapi saya enggak puasa. Terus dibanggakan hal-hal seperti itu, astagfirullahaladzim. Tapi saya buka. Tapi enggak jam maghrib kan? Terkutuk Anda, terkutuk. Ibu kamu sampai mau mengutuk kamu, hati-hati. Ayo, oke. Kamu udah lulus SMA tapi enggak puasa? Iya. Kenapa? Apa alasannya? Antum tidak berpuasa? Saya lulus SMA umur 10. Jadi emang saya SMA dulu, terus SD, terus SMP. Ini bukan cuma bandel sih, Bu. Bahasnya kejauhan. Nah, saya cuma mau tanya, iya, kenapa apa? Udah gede enggak puasa? Itu doang pertanyaan saya. Karena saya punya kondisi medis, Pak Ustadz. Makanya saya enggak mau. Iya. Saya punya kondisi medis, kata dokter saya enggak boleh puasa karena saya punya kondisi medis. Apa kondisi medisnya yang ada? Namanya tuh lapar. Emang kita harus peduli sama orang-orang, iya, ya. Mungkin namanya tuh lapar, bahasa medisnya laperia. Laperia, perut kutus, sakit nitus. Itu dia, Pak Ustadz. Itu nama penyakitnya. Cuman perkara lapar kamu enggak mau puasa. Iya. Enggak juga, Pak, sebenarnya. Haus juga. Itu kan penyakit. Haus juga, lapar juga. Sama nafsu itu yang paling susah, Pak. Nafsu apa dulu? Nafsu mata. Ya, bagus. Nafsu birahi. Ini setiap bulan Ramadan dia enggak puasa gini, Bu. Begini emang dia setiap bulan Ramadan tuh bandelnya gini enggak puasa. Puasa, Bu. Enggak ada satu hari pun yang dia puasa. Puasa. Gak ada. Jam 6 pagi sampai jam 12 saya enggak makan. Setengah hari berarti puasanya. Itu enggak apa-apa kalau untuk anak kecil yang orang yang belajar puasa. Kamu enggak malu sama bulu kamu itu? Enggak cuma jam 12 loh, jam 10 juga saya udah makan. Itu bukan achievement yang harus dibanggakan, wahai. Jam 6 sampai 4 jam saya puasa. Terus itu bukan puasa. Jam 10 saya ke 12, itu saya jam 11-nya saya enggak makan juga. Cuma 1 jam doang antum melawan. Sehari saya 2 kali puasa, Pak Ustaz. 3 kali malah. Nah, jam 12 nanti sok malam lagi baru saya makan jam 7. Itu kan berarti saya puasa lagi tuh dari 12 ke 7 saya. Itu diet namanya. Sebelum subuh makan lagi pas setelah maghrib. Tapi saya pagi-pagi itu saya makannya kurma loh. Ya kalau makan jam 12 siang enggak bisa dibilang itu puasa juga. Eh kalau jam 12 lebih ke takjil karena itu udah buka kan. 12 takjil. Udah buka. Memang takjil itu di, mungkin orang butuh buka puasa tapi bukan di siang hari, bukannya gitu loh. Tapi saya juga ini Pak Ustadz. Apa? Mau pakai sekarang ya? Saya mah kasihan sama kulit-kulitnya ini, kasihan. Kulit atas saya putih sebenarnya tuh, Pak Ustadz, kayak gini. Iya, tapi karena kan ayah keturunan Chinese. Ya benar. Ya kan, jadi ada putih-putihnya. Iya. Nah, itu kan itu. Ya, jadi kalau perkara kulit takut hitam atau apa, saya punya solusinya. Pakai Scarlett ini ya, Pak Ustadz? Iya, benar. Ini produk-produk Scarlett saya yang biasa saya pakai.
Ini body lotion dari Scarlett, yaitu yang Fantasia tuh. Bawa ke rumah aja gak apa-apa ya. Nah, yang ini itu body lotion. Diam dulu. Ntar dulu lagi ini gue promosi ini. Nah, kalau yang ini fragrance brightening body lotion yang Fantasia nih. Ini dari Scarlett. Ini untuk diulas, diusap-usap di tangan. Coba. Boleh coba. Boleh, boleh. Nah. Wangi. Kenapa ke saya? Jadi Pak Ustadz menunjukinya tangan. Iya, tapi kan tangan kamu. Kalau saya kan udah sering make. Gue pikir tangan Pak Ustadz. Ya udah, tangan deh, tangan yang satunya. Nah, tuh tinggal cara makainya tinggal gini doang. Kalau Scarlett itu nggak susah. Wangi nih ya. Tuh. Ini ada lagi nih, ini body scrub coffee. Ini coffee. Iya, ini nanti ya. Aca, air panas. Bukan diseduh. Bapak suka itu. Bapak suka. Ini body scrub ini nanti dipakein kalau dia mandi ya, Bu. Tinggal digosok aja di kulit yang manis yang enggak boleh. Enggak usah. Coba. Biar saya coba Pak Ustaz. Ya benar. Nah, ini kalau yang ini Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask dari Scarlett. Oh, masker. Juga. Masker ini. Anti corona Pak Ustaz. Beda masker. Kalau ini masker yang untuk di muka. Nah, ini cara makainya tinggal digosok-gosok ke muka nih. Ini pakai ini terus di muka. Jangan sekarang. Tapi dia kenyal-kenyal gitu ya, Naya. Ya pokoknya ini produk-produk dari Scarlett yang biasa saya pakai sehingga untuk anaknya ini cocok pasti karena suka main panas. Iya. Nah, kalau masalah kulit ini bisa diatasin mencerahkan. Ustaz, saya biasa main bola di lapangan. Main bola dia. Iya, tapi entar dulu. Tadi kalau soal kulit main bola bisa. Diam dulu. Pas orang lu bukan main bola namanya. Tapi aku yang jadi kiper. Terus yang penyerangnya kamu juga. Wasitnya aku juga. Nah, kalau lotion ini tuh bisa melembabkan kulit sama harumnya tuh tahan lama. Jadi mantap. Kalau body scrub ini bisa untuk memanjakan kulit. Jadi kulitnya bakal lebih rileks, lebih enak, pokoknya gitu deh. Nah, kalau yang masker ini untuk mencerahkan dan mengangkat cat kulit mati juga bisa. Jadi ini buat anaknya tidak apa-apa, saya kasih free. Ambil. Gitu. Masih punya yang lain, masih punya yang lain. Ada, nanti kayak kirim lagi, tapi bukan masalah itu yang saya Ambil. Minta tote bag. Ya udah enggak apa-apa. Tapi nanti tolong yang soal puasanya itu diajarin lagi ya, Bu. Karena udah gede malu. Pasti. Jangan pulang dulu. Ini dengerin dulu Ustaznya. Ya udah, ntar dulu ini. Ya udah nih, ini buat ibunya. Ore. Ini produk komplit dari Scarlett. Udah jangan ngerampok. Salam dulu dong. Enggak usah. Salam dulu dong. Ya udah. Ini enggak ada makasihnya, enggak ada apa. Kok kebalik. Nah, udah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik. Ya udah. Waalaikumsalam.